aplikasi Sumatera Utara Provinsi Cerdas atau Sumut Smart Province yang secara resmi dilaunching oleh Gubernur Sumatera Utara Eri Nuradi merupakan smart province pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan kabupaten atau kota dan organisasi perangkat daerah. SSP merupakan pembangunan yang meliputi infrastruktur, audiovisual dan berbagai aplikasi dengan sistem informasi teknologi yang bertujuan sebagai pusat informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. SSP sekaligus membalikan persepsi negatif yang selama ini melekat di wilayah Sumatera Utara karena para gubernur terdahulunya mempunyai permasalahan hukum, khususnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu, Provinsi Sumatera Utara dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel. Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan Asep Rahmat Suwanda sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Peresmian SSP ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh gubernur serta disaksikan oleh Wakil KPK, Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan Asep Rahmat Suwanda, Kasatgas Wilayah 1 Juliawan Superani, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Ambar Wahyumi, Kepala BPKP Sumatera Utara Sihar Panjaitan, serta Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Arif Budi Santoso dan beberapa pejabat tinggi daerah Sumatera lainnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.